Yo, welcome back again with me Panabrako. Nah, di sini gue bakalan ngasih tahu tips buat ngambil quest yang di Saint Heaven ya. Nah, kita langsung aja ke tempat pertama di sini. Nah, di sini tuh kalian harus pakai ini ya, title chief. Nah, walau kalau misalnya kalian udah dapet title chief, itu tuh dia itu kalau nggak salah harus level 10 dulu baru kalian dapat produk. Nah, kayak gini ya. Kalian udah dapat nih, tapi kan nggak bisa ngomong tuh. Nah, kalian itu harus pencet ini view title. Nah, udah pakai title-nya kalian ngomong. Tuh. Bisa kan? Nah. Quest yang pertama. Kita lanjut aja deh langsung ke sini. Nah, Novice Seal Engrave. Nah, kalian itu harus punya title-nya dulu. Seal. Kayaknya bukan di ini. Normal deh. Tidak ada. Bukan. Pasti bukan di sini. Nah, Achievement Seal level 4. Oh, kalau misalnya itu berarti kalian sealnya itu nih harus level 4 dulu nih. Seal yang ini harus level 4. Level 4 ya. Okay, next ke sini. Pickaxe expert. Pokoknya kalian kalau misalnya mau ngelarin quest yang di Saint Heaven yang harus kita harus pakai title-nya nih. Title fighter, tinggal kalian ke sini aja ke title terus ke produk ke sini fighter view title. Nah. Baru kalian bisa ngomong. Nah, udah kalian ngomong ke situ baru kalian kelarin quest-nya. Kita coba ya. Motong jalan. Oh ini. Nah. Skip. Sense. Kelar tuh. Lumayan kan dapat ancien koin, EXP. Oh ini tuh ada lagi nih. Apa? Disuruh makan. Tuh. Mantap kan? Dari sini bisa dapetin, kalau kalian mau jual ya bisa dapetin green diamond banyak. Tuh. Udah 15 totalnya gue dapet ancian koinnya. Tambah satu lagi. Hot smoke.
It's coming out. Terus. Mantap kan? Dapat 25 bahan enchant coin. Mana? Tuh. Enchant coin-nya ya buat ini, buat friendship. Kayak gini. Tuh. Kalian kok bisa 100% nih, 100 hatiin semua ya. 100. Nah, ini mantap. Oh, ntar kalian dapat ini, Red Diamond. Mantap, mantap. Oh, soldier. Oke. Okay. Video hari ini gua ngasih tahu tips buat pakai title dan terus kegunaannya kayak tadi. Kegunaan title itu lumayan ya buat ngomong ke NPC-NPC yang di kota kayak tadi. Oke, okay, video hari ini gua kasih tahu tips itu aja. Kalau kalian suka video ini klik tombol subscribe and share. See you.